Halo-halo semua, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Tok tipulah deda sesuatu mengenai Mas Idayu buat semua terkedu. Beberapa hari lalu, media sosial kecoh dengan isu kritikan pedas Mas Idayu terhadap Sisi Iman di pentas Family Duo. Bahkan, ada netizen yang mencabar agar penyanyi berusia 51 tahun itu menyertai program Gegar Vaganza agar vokalnya dapat dilihat. Bagaimanapun, dia enggan melayan permintaan tersebut atas sebabnya yang tersendiri. Tok diakui ia merupakan sifat sebenar Mas Idayu. Disebabkan sebelum ini pernah jadi salah seorang juri dalam program sedemikian, Tok Ti berkesempatan untuk mengulas lanjut mengenai cara penjurian tersebut. Bahkan, selebriti berkenaan akui bahwa itulah sifat sebenar Mas Idayu seperti mana yang pernah ditonjolkan ketika mengadili peserta di beberapa program lain. Semoga Sisi tidak give up dan berlapang dada dengan segala teguran tersebut. Baginya, komen yang diberikan hendaklah dilihat daripada pelbagai sudut positif dan negatif. Malah dia juga berharap agar Sisi tidak give up serta berlapang dada dengan hal yang berlaku. Dalam pada itu, Tok Ti juga berkongsi pernah menitipkan pesanan buat Siti Sisters supaya kekal tenang. Serta tabahkan hati andai menerima teguran daripada para juri. Tok Ti nampak sangat berhati-hati apabila nak bercakap tentang orang lain. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen akui bersetuju dengan ulasan penyanyi terkenal tersebut terhadap kejadian dalam pentas Family Duo Ahad lalu. Dalam pada itu, masing-masing memuji cara Tok Ti yang kedengaran sangat lemah lembut ketika berikan nasihat. Pun begitu, ada yang menyifatkan pelantun lagu Nirmala itu seorang teliti dalam menyusun ayat sebelum berbicara agar tidak akan timbul salah paham kelak. Selain itu, masing-masing kelihatan senang mendengar ulasan selebriti tersebut yang padat dengan segala isi yang ingin disampaikan kepada para wartawan. Sekian sahaja perkongsian berita hiburan kali ini. Jangan lupa untuk nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.